Ratusan supir dari organisasi angkutan darat Organda Sofivi dan warga desa Akito Bololo, Kecamatan Oba, terlibat bentrok. Kedua pihak saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di Jalan Lintas Sofivi, Payahiweda. Diduga, bentrokan dipicu setelah Organda Sofivi melakukan sweeping kendaraan dari Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, mereka juga menyisir penumpang speedboat di Pelabuhan Loleo yang hendak ke Tidore Kepulauan. Merasa kesal, warga melakukan perlawanan dan menyerang para supir hingga terjadi bentrok. Akibat peristiwa tersebut, satu unit mobil milik aparat kepolisian mengalami pecah kaca. Yaitu adanya selisih paham antara masyarakat Loleo dengan Organda Sofivi. Nah, ini diawali dengan kejadian sebelumnya di Desa Lola, yaitu dengan adanya penghentian dan penurunan penumpang dari arah Weda. Namun hal ini sudah bisa ditangani dan sudah dikoordinasikan dengan baik. Aparat TNI Polri yang diterjunkan ke lokasi berhasil meredam bentrok antara kedua kubu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.